Halo, selamat datang kembali di Rob Strick Channel. Barusan teman-teman mendengarkan sound yang dihasilkan oleh gitar Gibson ini langsung ke Marshall MG50DFX yang kemudian saya todong Shure SM57. Nah, sekarang saya pengen connect Veloton GP200 ini ke Return Amp Marshall ini. Jadi di sini saya pengen bikin Veloton GP200-nya feel-nya seperti real amp atau analog feel. Gimana caranya? Yuk, kita langsung ikutin video ini. Di sini saya juga menggunakan preamp Marshall, yaitu based on Marshall GCM 800. Bass-nya saya setting sama di arah jam 12, kemudian middle-nya saya fullin karena kontur di sana juga tadi full. Kemudian treble-nya saya arahkan ke 80. Gain-nya saya maksimalkan. No cap. Tidak pakai kabinet simulator karena kita connect ke return amp. Sekarang kita coba sound-nya. Baiklah teman-teman, sudah mendengarkan sound Marshall GCM 800 yang saya connect ke return amp di real amp. Dan ternyata soundnya tidak sama persis. Marshall yang dihasilkan oleh Veloton GP200 itu lebih nge-woof. Jadi frekuensi low-nya masih lebih banyak. Begitu juga dengan frekuensi high-nya. Nah sekarang, bagaimana cara membuat agar soundnya mendekati real Marshall amp? Oke, yuk teman-teman lihat langsung di software-nya. Masuk ke setting. Kemudian teman-teman lihat ke Global EQ. Nah, di sini kita mainkannya. Kita aktifkan dulu ya. Gitar itu biasanya di-cut di 150 sampai 500. Tapi saya set di 150 dulu. Kemudian high frag-nya saya cut di biasanya itu 5000 sampai 6000-an. Nah, ini saya langsung set cut di 6000 ya. Nah, sekarang kita dengerin perbedaannya. Nah, barusan teman-teman mendengarkan. Jadi frekuensinya tidak lagi real low dan real high. Sudah tercut, tidak ada woof-nya lagi. Frekuensi high-nya juga tidak se-steril awal. Jadi lebih bersahabatlah dengan kuping. Nah, dengan begitu, pada saat di-mix dengan instrumen lain, ada pemain bass, ada suara simbal dari drum, frekuensi gitar kita tidak akan tabrakan. Jadi rasanya ini akan lebih aman. Jadi ya, intinya digital adalah digital. Tapi kalau bisa mengejar feel analog, itu tentunya lebih baik. Jadi, cut di frekuensi tertentu, nggak harus di 150 ya, karena teman-teman ada yang cukup di 100, ada yang cukup 80. Yang penting adalah nyaman dan enak pada saat di-mix dengan instrumen lain. Oh ya, mungkin sebagian teman-teman ada yang mikir, mirip-mirip aja sih. Yaudah, saya bikin video compare no global EQ dan with global EQ. Well, semoga video ini memberi wawasan buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton. We'll be right back.